Semua tiap-tiap perkara yang jadi hasilnya masuk kepada kita, kena bayar zakat belakang. Gambar tu dah. Dengan rekah kata tu. Semua yang jadi hasilnya masuk raidai kepada kita, yang lebih daripada kita guna dah dalam keluarga kita. Kalau kira dalam sebulan-sebulan tu banyak mana kita makan, kita guna. Yang hidup kira tak nak beli kereta, nak beli tanah, nak beli rumah. Kira hak kira makan biasa dalam keluarga kita tu banyak mana, maka hak lebih pada tu semua kita kena bayar zakat belaka. Duit gaji, rumah sewa, kebun. Kebun ni tak ada kira kebun ke apa-apa, getah ke, deria ke, moktel ke, dokong ke. Semua hak jadi raidai kepada kita kena keluar zakat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Ayat 4 sampai 7 suratul mukminun. Kita pergi segerak-segerak dah. Lalu kita nak baca semula tu, jadi kalau duk ulai acak-acak kali ayat, sebabnya mari seguguh. Lepas tu kita katel jadi segerak-segerak. Sudah pun 3 ayat kita baca. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. Mari pagi hari ini. والذين هم للزكاة فاعلون. Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta itu. Dengan umumnya zakat ni dia adanya zakat badai dan zakat harta benda. Zakat badai kita ni iaitu zakat fitrah. Hak kita bayar pada apa, bulan Ramadan belum sampai ke habis masa dia, belum pada tu imej semaya hari raya pagi Aidilfitri tu. Tu dia panggil zakat badai. Bagi orang yang kuasa boleh bayar, maka dia kena bayar. Makin ni orang negeri tu ataupun tempat tu makan. Sebab tu tempat kita bayar beras. Sebab beras tu adalah makanan asasi orang tempat kita. Orang tempat-tempat lain boleh jadi yang makan gandum. Ha tu. Hak Nabi sebut di dalam apa ni? Makanan yang boleh dibayar zakat gandum. Apa lagi? Tama, jagung, syair. Ha tu jenis-jenis hak pasang disebut di dalam hadis hubungnya dengan zakat yang kena bayar. Lepas tu orang hak kena bayar zakat ni iaitu nya orang yang kuasa dalam nafkah diri dia dan keluarga dia selama sebanyak mana bilangnya semacik hak duk ada di dalam keluarga dia, hak dia duk pelihara, duk jaga, maka dia kena bayar belaka kepada mereka itu. Sama ada diri dia, isteri dia, anak-anak dia. Kalau misal katanya ada apa ni, anak saudara dia hak dia duk pega, maka dia kena bayar juga zakat kepada anak saudara dia. Maknanya putiu paitai kandule dia tu dia kena bayar zakat. Lepas tu bayar zakat ni dalam hukum dia kira katanya orang hak duduk di dalam bulan Ramadan walaupun akhir Ramadan. Lepas tu masuk dalam bulan Syawal. Saya misal mudah-mudah. Budak yang mak dia beranak kepada dia petai, belum pada matahari nak jatuh. Akhir bulan Ramadan. Hari tengok anak bulan tu, budak tu lahir tu baik. Ha, tu maknanya dia duduk di dalam bulan Ramadan. Lepas tu dia masuk di dalam bulan Syawal. Bulan Syawal ni,
Ya kira dalam Islam ni, ya kira dalam matahari jatuh, nampak anak bulan. Ha tu, kira katanya, masuk bulan baru dah tu. Maka, wajib ke atas, bapak kena bayar zakat kepada anak kecil. Hak baru lahir. Walaupun, cuang roita di antara Ramadan dengan Syawal. Maka, wajib budak tu, kena dibayarkan zakat kepada dia. Kena bayar, mak pak dia kena bayar zakat kepada fakir dan miskin. Ini zakat dia panggil zakat badan. Zakat hak pasal lain pada tu dia panggil zakat harta benda. Semua tiap-tiap cara yang jadi hasil masuk kepada kita kena bayar zakat belakang. Gambar tu dah dengan rekah kata tu. Semua yang jadi hasil masuk raidai kepada kita yang lebih daripada kita guna dah dalam keluarga kita, kalau kira dalam sebulan-sebulan tu banyak mana kita makan, kita guna. Yang hidup kira tak nak beli kereta, nak beli tanah, nak beli rumah. Kira hak kira makan biasa dalam keluarga kita tu banyak mana, maka hak lebih pada tu semua kita kena bayar zakat belaka. Duit gaji, rumah sewa, kebun. Kebun ni tak ada kira kebun ke apa-apa, getah ke, deria ke, moktel ke, dokong ke. Semua hak jadi raidai kepada kita kena keluar zakat. Tapa terbang hak kita wis sewa kok orang, tempat kita tak ada. Tapi luar negeri ada, setengah-setengah orang jadi tokek besar, maha seti, siapa ke dia boleh adanya kapal-kapal yang dia wis sewa kok orang ataupun raidai hak dia boleh daripada dia guna, dia apa ni, dia buat kecekan dia go to gani. Siapa ke mah perak pun kita kena keluar zakat juga yang lebih daripada kita guna. Orang-orang tino hak beli mah pakar kepada diri dia sendiri tu lebih daripada 5 kok setengah. 5 cukne. Ulama tak katanya nekok lah, mudah-mudah. Nekok ni boleh duk pakar lagi tali tekok ke cicing ke dan subeh dan sebagainya. Nekok yang diizin boleh guna bagi perhiasan. Tapi lebih pada tu, kok yang ke 7, 8, 9, 10. Nak ada banyak mana tu lewteh. Tapi hak lebih daripada nekok, maka kena bayar zakat. Apabila cukup tahun. Bukan bayar mah dah, bayar duit. Begitu juga, orang yang ada kecekan pasal nego, tak ada kira nego gapa-gapa, kena keluar zakat belakang. Duit-duit gaji, supaya saya dah sebut saat ni, duit gaji setengah-setengah orang ni, Masya Allah, lebih lefa daripada makan dalam keluarga. Setengah-setengah orang gaji RM70,000, RM100,000. Ha tu. Pas nyanyo kalau kita kira kena zakat. Orang buat padi saja kena duk bayar zakat. Pas tu orang ada kebun dia. Ha. Duit masuk banyak mana? Dia suti-suti 3 butir RM1,000 buat dia. 4 butir RM1,000. Zakat padi banyak mana? Zaki apa ni? Padi seguning berapa harga? Nak duk keluar zakat. Jadi nampak nyanyo kepada kesetakon hak buat padi. Kalau nak banding dengan orang ada duit gaji banyak, orang ada kebun banyak, yang setengah-setengah orang rakyat katanya tak ada kena keluar zakat. Orang duit gaji banyak, orang ada kebun banyak. Ani cuba sangkum kita pergi buka semula bak-bak zakat. Gapo atik kena bayar? Alhamdulillah. Sebab tu kita nak cuci harta benda kita, kita kena keluar zakat. Lepas tu kita sendiri kamnut katanya kita nak kira remtun haul dia tu, maknanya crop ropi tu. Nak mula di tahun baru Muharram ke kau nak kira bulan Ramadan? Lautai. Bercukup sahang 12 bulan, maka kita kena bayarlah. Ini zakat. Sebab tu, masyarakat Islam kita, kalau boleh, wicucilah harta benda dia dengan bayar zakat. Lepas tu, tempat kita ni, saya rakyat dengan syarat umum lah, tak ada sistem yang rapi lagi. Maknanya, rabuk zakat, terima zakat, bayar zakat ni tak ada rabuk.
Jadi seolah-olah katanya ikut siapa nak bayar ke siapa, nampak katanya kena ataupun tengok orang miskin mana-mana, hapui, bui, 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 bui. Tak ada rabuk dia panggil. Walaupun ada orang buat wicai, buat witianik pun, orang cop pernyato, pernyaik, buat doktor tu. Buat saja ya. Duk royak sana dari witianik pun dia, dari wicai dia, gotu goni, gotu goni. Tapi pihak yang duk cara ha zakat ni majlis agama Islam tak boleh buat lagi rabuk sampai ke hari ni katanya nak nak rab zakat daripada semua orang, lepas tu nak keracai zakat kepada orang fakir miskin tiap-tiap tambun, tiap-tiap kampung, tak boleh buat lagi sampai ke hari ni. Ni nak ayat katanya rabukkan berihan cakan zakat tempat kita ni yang mengetengkan tak siapa cup hak kita kehendak. Sebab tu setiap obato, setiap mananya setiap obato lah, dia kena tahu katanya orang yang duduk dalam tambun dia tu ada orang fakir miskin yang berhak terima zakat tu berapa orang, berapa orang. Dia cakap dia kena ada senara. Orang yang duduk dalam telak krop keluar tu ada raidai banyak mana, banyak mana. Hak ni obato, tiap-tiap obato dia kena buat. Lepas tu campur tangan dengan majlis agama Islam. Orang yang ada duit kena bayar zakat pun tak boleh pergi bayar zakat kepada orang yang dia kenal, kepada orang yang dia nampak katanya tak apalah, aku wi zakat kamu 10,000. Lepas tu orang lain lagi hak nak kepada zakat, berhak untuk terima zakat. Macam mana? Jadi tak ada, yang ni boleh banyak, yang ni tak boleh langsung. Supaya kita bayar zakat fitrah kita tu. Nah, bayar zakat fitrah, kita tengok orang yang kita kenal, tengok, eh yang ni miskin. Takdir katanya, ya sorry orang ni miskin, 10 orang wi kepada dia. Tapi sorang lagi miskin juga. Tak ada sorang habuk wui ke dia. Ada tak? Juga lah tak ada. Walaupun bayar zakat fitrah ni, dalam mazhab Hanafi, boleh kita bayar duit. Tiraka sama dengan berah. Majlis agama Islam letak harga segatai berahnya 70 kuk. 70 kuk. Kita nak bayar dengan duit boleh tak? Kalau turut-turut mazhab Hanafi, boleh. Tapi kalau turut mazhab lain lagi, Hambali, Syafi'i, Maliki, dia suruh bayar, makan ni, hak orang tepat teh tu makan. Kalau tepat kita, kena bayar berah. Tiga mazhab, rakyat katanya, kena bayar berah. Mazhab Hanafi, rakyat katanya, bayar duit, boleh. Itu lau teh kita nak pilih. Nak bayar duit pun boleh. Sengah-sengah orang, dia dah terima berah, 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 penuh. Penuh humuh dah berah. Dia tak ada berhajat dah kepada berah. Sebab apa? Lama-lama, lama ke? Naik ulak ke, naik ibu. Dia nak makan. Dia makan kadang-kadang secupak pun tak habis sehari. Dengan berah penuh humuh. Dia berhajat kepada duit. Ha, tu sebab tu, boleh kita pilih antara mazhab tu, mazhab ni, untuk kita bayar zakat. Gambar dah? Ha, ni jenis-jenis pesaning ni. Kita perlu semula pakat mari kecek dalam sangkum kita. Nak buat macam mana nak we jadi orang bayar zakat, jangan duk bayar dengan secara bebas. Tapi, we masuk di dalam apa? Tabung zakat. Negeri-negeri hok maju ni, negeri Islam hok diatur siap-siap dah cara nak keluar zakat, iaitunya, buh dari tabung dia. Jadi, orang pun kena ada banci. Katanya dia bayar zakat, masuk di dalam kongtun zakat tu, barulah orang hok duk cara ha zakat, dia boleh dibagi. Jadi sama di antara orang fakir miskin dan orang-orang yang perlu kepada zakat. Sebab tu setengah-setengah negara dah. Saya misal ni mudah-mudah. Negara hok pasang di tawon Auckland. Masya-Allah. Dia boleh wui zakat kepada orang-orang ngaji. Orang tempat-tempat kita ni dok ging ngaji kat luar negeri boleh makan duit zakat tu. Dia kira katanya orang duduk dalam ngaji, duit kurang. Hanya wui, tiap-tiap boleh, tiap-tiap boleh. Siapa wui kepada kita, kita tak tahu tu. Siapa tak tahu wui? Sebab apa? Orang tu, orang ni, orang tu, orang ni. Dia bubuh dari tabung zakat. Siapa boleh ambil zakat tu bayar ke orang luar negeri pula. Kok Afrika ni, negara-negara hok miskin ke apa. Banyaknya terima zakat daripada orang-orang kaya dari tawan Auckland di Timur Tengah. Ini nak ayat katanya, banyaknya zakat. Sebab tu sistem zakat ni, kalau sekiranya kita berihan dia dengan secara molek, alhamdulillah, kaya lah orang. Ataupun setengah-setengah orang
dia berasa katanya mada dengan duit zakat dia boleh tu, dia boleh buat modal nego. Kita jangan duk fikir katanya bayar zakat habis duit, bayar zakat habis duit. Jangan. Kita kena fikir katanya kita nak wi zakat kepada seseorang tu, nak tolong dia, nak jadi dia boleh hijau sendiri, boleh bangun. Ha tu, daripada hak dia tak ada modal, aku nak kereta tolak nak buat lagu mana ni. Ha, kita nak wih kata tolak ke dia tak boleh. Kita kena gi gi kecek dengan dia. Ayat katanya ni duit zakat ni kita wih kepada dia, tapi kita nak buat kata tolak kepada dia. Tapi kita kena wih-wih dulu lah kepada dia. Barulah dia boleh hijau, boleh apa. Wih-wih habis. Orang dia guna duit 10 ribu sebetar sehari dia guna. Habis. Wujadi supa dengan Zamir. Siapa? Umar. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Cicik kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di masa Umar bin Abdul Aziz jadi model, jadi sanjalak, orang yang diperintah pada waktu tu tak ada siapa nak terima zakat. Hak ni kita buat sepelak. Zaman Umar bin Abdul Aziz tak ada orang nak terima zakat. Sebab apa? Orang semua tu berasa katanya pandai. Kita boleh duduklah. Ha ni dia perintah lagu mana? Sungguh katanya orang zaman tu dia tak ramah sangat orang. Okay. Tapi dia perintah lagu mana? Siapa ke orang tak leh? Orang tak si terima zakat. Orang nak wi zakat ni dia banyak. Banyak siapa ke Umar? Dengan malaklah bukan Umar bin Khattab dah. Umar bin Abdul Aziz. Ya rakyat katanya kalau sekiranya dah rakyat tak si terima dah zakat, maka zakat ni kena masuk dalam klang pendin. Masuk dalam kasuang lah. Kalau zaman ni kasuangkan klang. Duduk situ nanti bayar semula. Tapi Allah takdir Allah Ta'ala, Umar bin Abdul Aziz ni perintah dan lebih kurang 2 tahun dia naik jadi khalifah. Maka orang hak deki kepada dia ni Wang Yapit mati dengan racun. Ni Umar bin Abdul Aziz. Seadil-adil khalifah selepas daripada khalifah Rashidin 4 orang, iaitu nya Umar bin Abdul Aziz. Cicik kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini dalam sejarah. Sebab tu rung-rung orang yang keluar zakat, negara mana orang yang nampak katanya zakat ni adalah penting, insyaAllah rahmatlah turun kepada negara tu. Bombing tempat yang manusia duduk. Tapi kalau sekiranya orang enggan tak si keluar zakat, liang zakat, hak ni ada setengah-setengah orang ayo, tapi dengan sebab tak sah keluar zakat, ia gedut nampak katanya zakat tu jadi banyak kena keluar. Ia tak ada kira duit dia hadut ada tu masya-Allah banyak. Duit berjuta-juta, tapi bo nak siapa cukup tahun, ia mula pergi cari kawai gu dia, "Hei, mu tak sebutai duit aku ke?" Ah, ha, siap. Ha. Padahal orang ni goliknya orang nak butai duit. Duit ada ya wayak atau tak ada? Orang okay, kita tanya, duit ada nak butai oleh 10 ribu. Ha, tak ada. Jangan. Tak ada. Padahal duit belana. Tapi orang dia nak tak sah keluar zakat, duit dia berjuta-juta, dia usaha nak cari orang, siapa kata nak pinjam duit dia. Sebab dalam hukumnya, duit kita, dia orang butai, duit hak tu tak boleh kira zakat. Tak ada kena bayar zakat. Hak ni dah ni, orang duk liang zakat ni, tak sah keluar zakat, wi butai kat orang, wi butai. Lepas tu dia yang nanti kira duit hadut ada sungguh dengan dia. Setengah-setengah orang ni zakat dia berjuta. Ha, cuba kita gambar, kalau zakat tu siapa ke berjuta, ngenton dia, duit dia hadut ada dalam tanakan ke, dalam tu set ke, banyak mana? Masya Allah. Ha, inilah perlu kepada masyarakat kita, pakak peher belakang, ha ni. Pakai apa yang berlaku ha zakat? Barulah insyaAllah. Nah. Orang fakir miskin pun dibantu. Orang-orang kaya pun murah hati. Lepas tu, akhir sekali sebab masa 20 minit dah. Nak ayat katanya, beza di antara zakat dengan sedekah. Hak sedekah ni kita beri dengan suka rela. Tak ada kena duk kira duit banyak, duit sikit. Kita nak beri 10 ribu ke, 100 ribu ke. Lepas hak tu sedekah. Tapi zakat, kena kira semua duit hak kita
ada raidai duit hok kita duk taruh nego kita gotu kita patu railaiat hok ni kita kena pergi ngaji so saya biasa mengajar dah di masjid kita ni sebuah kitab yang dikarya oleh Dr. Abdul Halim Ahmad. Dr. Halim tulis iaitu nya zakat dan pelaksanaannya sebuah saya mengajar tak ada nak ulahlah sebab ia railaiat so panjang banyak boleh kita mengajar nak boleh habis sebuah tu nak ayat katanya kena ambil penting benar hai kuam samkan kepada zakat. Insyaallah hukum zakat adalah supaya dengan hukum semaya juga. Kalaulah Allah Taala raya di dalam Quran aqimus solah wa atuz zakah, Allah Taala tak raya aqimus solah saja, raya yang kedua kuat nalurah aqimus solah wa atuz zakah, suruh keluar zakat. Sebab tu Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia sanggup nak perang dengan orang hak tak keluar zakat. Sehingga sahabat setengah-setengah tanya Abu Bakar, "Abu Bakar, nak perang kau nak bunuh kau orang hak duk sembahyang? Orang sembahyang ahli kiblat. Tapi buat apa nak pergi bunuh dia, nak pergi perang dengan dia?" Abu Bakar jawab sepatah, senyap belaka orang. Abu Bakar jawab katanya, "Orang yang becek di antara sembahyang dengan zakat, tak sahih keluar zakat, tapi tu orang nak sembahyang. Berarti orang itu dia partisip satu rukun daripada rukun Islam." Barulah orang ha tu nak ayat katanya. Mula lepas pada Nabi mati, ada selalu dah orang partisip tak sahih keluar zakat. Apa apa tah lagi pada zaman-zaman sekarang ni, dunia yang maju orang ada duit banyak. Ha, begitulah. Nah, lebih kurang apa yang saya baca saat ini tiga ayat. Tapi terjemuh dan hurai hanya satu ayat, iaitu وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ, ayat yang keempat di dalam suratul mu'minun. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.